Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Obi. Kali ini aku bakal review updatean yang akan datang pada tanggal berapa ya teman-teman? Hari Selasa, hari apa sih ya? Tanggal 18 Oktober teman-teman ya. Di sini kita bakal langsung aja masuk ke notice teman-teman. Oke, kita bakalan lihat aja di event teman-teman. Kita bakalan kedatangan event Burning Time lagi teman-teman. Wah, ini yang paling aku tunggu banget sih teman-teman, karena aku perlu banget lah ya tambahan material lah teman-teman. Ini berguna banget sih. Oke lah ya, kita bakal kedatangan event Burning Time aja. Terus yang selanjutnya kita bakal kedatangan event Balon Toss event teman-teman. Kalian pasti udah tahu lah ya event teman-teman ya. Kalian bakal dikasih kesempatan satu hari itu cuma 5 kali teman-teman ya. 5 kali lah ya, kalau nggak salah aku teman-teman perharinya ya. Terus kalian bakal dikasih poin lah nanti teman-teman ya. Setiap kalian tembak, terus ada misi daily ya doang, kalian bisa dapat tambahan energi buat misi daily. Terus ada misi yang selama periode event ada tambahan sih, kayak ada aksesoris gini lah teman-teman. Terus kayak ada chaser kristal gitu, ada gold lah teman-teman ya, lumayan banget lah. Terus nanti kalian bakal dikasih poin buat nilai armete 35 teman-teman. Kalau nilainya lire T itu 20, Elesis T 15, Jin 10, nilainya Ami nilainya plus 5, kalau Asin kalian bakal berkurang 25 teman-teman. Jadi kalian jangan tembak Asin teman-teman, nanti poin kalian dapat sedikit ya. Oke, nanti kalian bakal dikasih fitur kayak gini teman-teman, buat kalian tembakin. Durasinya tuh cuma 1 menit doang, kalian bakal dikasih 10 balon teman-teman ya. Ya lumayan sih reward teman-teman ya. By the way, kayaknya reward 1 teman-teman, ada gold teman-temannya, terus ada summon castle gitu, ada summon summon ticket, ada SR summon juga teman-temannya. Wah, lumayan banget tuh, mantep lah teman-teman. Di sini kita bakal lihat juga ada apa lagi. Kayaknya nggak ada lagi sih teman-teman, cuma itu doang. Kita bakal lihat flash up grab doang sih teman-teman. Oke, nggak ada apa-apa lagi, cuma itu doang. Lalu kita bakalan kelanjutannya ini teman-teman, Grand Express teman-teman. Oke, jadi kita bakalan buka minggu kedua lagi teman-teman. Nah, Grand Express kalian bisa pilih lagi pada tanggal 18 Oktober teman-teman. Kalian pilih sebaik mungkin lah ya, kalian pengen hero apa teman-teman, karena event kayak gini itu jarang banget teman-teman. Usahain lah ya kalian buat login. Oke. Weh, mantap banget sih buat event ini. Ya mungkin gitu doang lah teman-teman. Di sini buat kita reviewnya. Oke, salam aku dari Miau Obi.